Sambil nunggu rasanya matang, aku kerjain kerjaan yang lain dulu. Aku pengen nyetrika pakai setrikaan kesayanganku nih. Dari dulu aku paling suka banget pakai setrika Miyako ini. Dari bentuknya juga bagus, elegan. Bisa juga disetting untuk linen, cotton, wool, dan lain-lain. Selain itu, alas setrikanya dari ceramic coating, jadi lebih tahan gores dan lebih licin. Terus bisa gosok pakaian sekasar apapun. Ini aku lagi coba tindih kabel setrikanya dengan setrika Miyako EI-1009M yang sedang menyala. Dan ini dalam kondisi setrikanya panas ya, Mams. Aku tindih selama berapa detik nih. Nah, bisa dilihat ya, Mams, kabelnya ini tidak meleleh karena terbuat dari bahan double rubber carbon. Jadi pastinya lebih awet dan tidak gampang rusak. Ada lagi nih kelebihannya, garansi 5 tahun kabel sama elemen pemanas. Enak banget loh dibuat nyetrika. Handle-nya ergonomis, dipegangnya juga enak. Terus irit listrik lagi, dayanya cuma 395 watt. Nah, aku biasa pakai buat nyetrika di sela-sela kancing nih, biasanya kan paling susah tuh untuk kainnya bisa halus. Nah, ini tuh beneran bisa halus banget semuanya. Mau buat nyetrika bahan yang tebal, buat seragam, ataupun baju-baju yang tipis, semuanya bisa nggak kusut loh. Contohnya bajuku yang tipis ini nih, beneran deh enak. Licin, nggak kusut, ringan, tuh lihat deh jadinya mulus dah. Kalau udah selesai, tinggal dilipat seperti ini, udah selesai dah. Kebetulan setrika yang aku punya ini warnanya putih sama pink. Itu dua warna yang aku suka banget loh. Nah, kerjaanku udah mau selesai nih. Pas deh waktunya sambil nunggu rasanya mateng, kerjaanku setrika juga udah selesai. Lihat nih hasilnya lembut semuanya, rapi jadinya. Pokoknya puas deh pakai ini. Setrika Miyako EI 1009M. Jangan lupa ya, Mams.